Ya, ini orderan yang akan kita review ya. Jadi ini satu set ya, dijual seperti ini ya, proyektornya saja. Ini barang baru bro, stok lama. Saya terus terang, barang baru stok lama. Saya nggak punya stok balas yang bagus. Saya to the point, kalau saya bilang ada bagus ya saya jual, kalau nggak ada ya nggak ada. Jadi balas saya tidak bisa jual, kenapa? Karena saya sudah tidak impor ya. Tapi kalau ini proyektor saya bilang bagus, kenapa? Karena ini full besi. Ini full besi ya. Ini full besi, serotnya full besi. Jadi ini serotnya namanya Gatling gun ya. Full besi, tebel ya. Sekarang-sekarang sudah plastik. Ini barang baru, stok lama ya, 2008-an lah kira-kira nih, 2008, 2007, 2009. Waktu itu kita jual ini ya. Ini serot besi Angel AC warna putih, udah termasuk kolamnya, bracketnya dapet. Waduh, berisik banget knalpot ya. Tinggal pasang aja. Nah, kita akan coba ya Angel AC-nya nyalain. Jadi ini inverter Angel AC-nya dapet. Ya, ternyata yang sebelah kanan ya warnanya putih. Jadi ini barang baru ya, sekali lagi barang baru, bukan barang bekas ya. Kalau merasa khawatir ini barang bekas ya nggak usah beli. Ini barang baru, stok lama ya, stok di gudang sebenarnya kita simpenan waktu itu ya. Stop, karena waktu itu dari model ini ganti model ke Iron Man, ke Iron Man itu yang AS itu yang udah mulai terkenal ya. Nah, ini nyala ya, yang jelasnya warnanya putih. Solenoid juga yang zaman dulu masih bagus ya. Dia punya apa, kumparannya banyak ya. Kalau solenoid zaman sekarang sering-sering macet, bermasalah ya. Kalau zaman dulu sih lebih awet lah barangnya. Ya. Tarik, lepas ya, berfungsi dengan baik solenoidnya ya, berfungsi dengan baik solenoidnya. Bolam HID nya juga akan kita tesin ya, sebentar saya ambil balas. Saya jujur apa adanya ngomong, kalau saya nggak punya stoknya ya, kita ngomong ya, saya balas punya, cuma stoknya stok lama ya, kalah bagus dengan yang ngetren-ngetren zaman sekarang ya. Saya juga udah nggak import baru, kenapa? Karena harganya udah nggak bersaing ya, harganya udah nggak bersaing. Kenapa? Karena sekali import juga mesti banyak, sedangkan kita mainnya sudah ke LED ya. Masih nyala ya, HID nya masih bagus, 6000 Kelvin. Nah, yang ini kita tesin juga yang sebelahnya ya, masih bagus, barang baru ya. Sekali lagi saya ulang, barang baru bukan barang bekas ya, masih segel. Kita jual apa adanya seperti ini. Nah, kebetulan bapak ini minta dikirimkan sekalian, beli sekalian dengan kabel setnya ya. Kita akan nanti siapkan kabel setnya juga, kabel set Hilo ya, H4 untuk proyektor ya. Saya rasa cukup videonya seperti ini. Jika Anda berminat bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, terima kasih.